Yuk, ikutannya di kelas media clash mungkin. Iya, kebetulan kali ini diajak lagi untuk bergabung lagi di media clash. Nah, karena kebetulan aku juga udah ikut di media clash yang pertama menjadi tim runs, dan kali ini aku masuk ke bursa transfer menjadi tim AHA di media clash. Ikutan lagi tapi menjadi lawannya Kui lagi. Kali ini aku di timnya AHA. Sejauh mana sih kamu menyukai olahraga nih ya? Ya kebetulan aku orangnya sangat aktif olahraga ya, jadi mungkin salah satu alasan aku diajak juga mungkin karena aku aktif olahraga. Dan kebetulan di Indonesia mulai ada acara yang kayak gini, aku juga mulai seneng ada acara sportstainment yang mengusung, apalagi Beach Games ya, Istora Senayan diubah menjadi pantai, menurutku sesuatu yang historical juga, mungkin belum pernah kali ya. Jadi aku tertarik banget dan sangat bahagia bisa ikut bergabung di Media Clash 2.0 ini. Kalau olahraganya apa sih? Kayaknya semua olahraga juga begitu. Ya, aku sebenarnya basicnya mainnya bola, karena kebetulan juga ada bola pantai, jadi ya malah makin senang. Cuman mungkin tantangannya buat aku kali ini ya mainnya di pasir aja ya, karena kemarin udah latihan bareng tim AHA dan lumayan ngerasain lebih berat banget, lebih beratnya agak jauh dibanding bola biasa. Jadi tantangannya kali ini main bola di pantai aja sih, main bola di pasir itu lebih berat, jauh banget lebih berat daripada main bola biasa. Tapi nyaman gak ada cedera atau gitu sama? Selama latihan enggak sih, cuman kemarin kebetulan kakiku keinjek, cuman harusnya aman sih untuk bertanding. Latihannya berapa? Kebetulan tim AHA tuh latihan kurang lebih seminggu dua kali, cuman ya tergantung jadwal aja kita menyesuaikan mana talent yang bisa datang, cuman ya seminggu dua kali kita persiapan dan udah siap banget untuk media clash untuk hari minggu nanti. Selain persiapan fisik, apalagi meminta? Persiapan fisik, mungkin selainnya persiapan mental kali ya, karena kan nanti akan dihadiri oleh 5.000-an orang penonton, jadi ya pastikan mereka bikin chance, pasti mereka support salah satu tim, jadi ini persiapan mentalnya menghadapi supporter aja ya. Kalau main bola dengan teman-teman udah biasa lah, mungkin udah minta, bedanya cuma ada penonton aja. Udah minta doa restu sama bunda, tolong. Mungkin nanti minta sama ayah sama bunda. Akan nonton juga? Belum tahu. Oh, ayah lagi umroh. Udah? Udah bilang. Udah ya. Masih. Pernah ada pengalaman ini gak sih, kesasar ke tempat-tempat? Barang lepas aja, Ngi.